Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Ibu harap teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masih diberi rezeki yaitu berupa nikmat sehat ya. Sehingga hari ini kita bisa ketemu lagi walaupun masih secara daring ya atau online ya, secara virtual. Nah, seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita memulai sentra supaya ilmunya lebih berkah dan bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya Arhamar Rahimin. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Hari ini di Sentra Sains kita masih membahas tema yang sama, yaitu tentang ciptaan Allah. Subtemanya masih sama juga, yaitu manusia. Tapi topik kali ini adalah tentang organ tubuh bagian dalam ya. Nah, sebenarnya kita sudah pernah bahas ini beberapa kali ya teman-teman ya, di semester-semester sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas ya yang lebih detail lagi ya, untuk merecalling kembali ingatan kita atas pelajaran yang telah lalu. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, siapa di sini yang masih ingat apa sih organ tubuh bagian dalam itu? Ibu bantu ingatkan ya. Organ tubuh manusia bagian dalam adalah suatu kumpulan jaringan yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terletak di bagian dalam tubuh manusia ya. Nah, ada juga contoh-contoh organ tubuh manusia bagian dalam ya. Yang pertama ada otak. Yang kedua ada jantung. Yang ketiga ada liver atau hati. Yang keempat ada lambung. Yang kelima ada ginjal. Dan yang keenam ada paru-paru ya. Nah, kita akan bahas lebih detail ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak organ tubuh bagian dalam lainnya ya yang tidak Ibu sebutkan ya. Kita akan bahas seputar 6 organ ini dulu ya. Nah, untuk organ tubuh yang pertama, yaitu otak. Otak adalah pusat kendali dalam sistem saraf dan terletak di dalam tengkorak kepala ya. Nah, otak itu berfungsi untuk mengontrol semua yang terjadi pada tubuh ya, seperti pikiran, ingatan, ucapan, perasaan, penglihatan, pendengaran, gerakan lengan dan kaki, serta fungsi organ tubuh lainnya ya, termasuk detak jantung dan pernafasan ya. Nah, otak itu juga dapat mengalami penurunan fungsi ya, yang diakibatkan oleh beberapa penyakit ya, seperti yang pertama Alzheimer, yang kedua Parkinson, yang ketiga demensia, yang keempat kanker otak, yang kelima epilepsi, yang keenam gangguan mental ya. Nah, penyakit-penyakit tersebut itu dapat membuat penderitanya kehilangan kemandirian secara total ya, dan rentan mengalami gangguan secara emosional ya. Nah, kita akan pindah ke organ tubuh yang kedua ya, yaitu jantung. Nah, teman-teman, ini kita sudah pernah bahas beberapa kali ya jantung ya. Kita ulang lagi, kita recalling lagi ingatan kita ya. Jantung adalah organ berongga dan berotot yang memompa darah melalui pembuluh darah ya. Organ jantung juga berperan penting dalam sistem peredaran darah ya, yang membantu mengantarkan darah ke seluruh tubuh ya.
Jantung itu berdetak dengan irama dan kecepatan yang konsisten ya teman-teman. Nah, ada juga nih beberapa penyakit umum yang biasanya itu menyerang jantung ya. Yang pertama ada gagal jantung, kedua ada stroke, yang ketiga ada aneurisma, yang keempat ada henti jantung ya. Dan akibatnya yang terparah itu bisa mengakibatkan kematian ya teman-teman, si penyakit henti jantung ini ya. Yang kelima ada serangan jantung, dan yang keenam ada jantung koroner ya. Dan sebenarnya masih banyak penyakit jantung lainnya ya. Nah, kita akan pindah ke organ tubuh bagian dalam yang ketiga ya, yaitu liver atau hati ya. Nah, liver atau hati ini terletak di sisi kanan rongga perut di bawah diafragma ya. Liver atau hati itu berfungsi untuk mengolah kandungan darah untuk memastikan komposisinya tetap sama. Proses ini melibatkan penguraian lemak, produksi urea, penyaringan zat berbahaya, dan menjaga tingkat glukosa darah ya. Nah, adapun beberapa penyakit yang umumnya terjadi pada liver atau hati ya. Yang pertama ada hepatitis ya. Nah, teman-teman, hepatitis ini ada hepatitis A, B, dan C ya. Nah, penyakit yang kedua adalah penyakit lemak hati. Yang ketiga, penyakit hati karena autoimun. Yang keempat adalah kelainan bawaan ya. Yang kelima adalah kanker hati. Dan yang keenam adalah gagal hati ya. Nah, dan masih banyak penyakit hati lainnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan pindah ke organ tubuh bagian dalam yang keempat ya, yaitu adalah lambung. Nah, lambung juga termasuk organ tubuh yang sering kita bahas ya. Nah, kita akan recalling ingatan kita kembali. Lambung itu terletak pada rongga sebelah kiri perut ya. Pada dasarnya lambung itu bersifat elastis sehingga bisa membesar dan mengecil ya. Artinya kapasitas lambung dapat berubah bila kita terbiasa makan dalam porsi tertentu ya. Jadi maksudnya kalau kita makannya sedikit ya ukuran lambung kita juga akan mengecil. Tapi kalau kita makannya banyak, seperti kalau teman-teman lihat di YouTube misalnya ya, orang mukbang, nah itu kan jumlah porsinya besar. Nah, lambungnya itu bisa mengikuti dengan jumlah makanan yang telah dia konsumsi ya, yang dia sudah makan dan masuk ke dalam lambung ya. Hanya saja yang perlu ditekankan bahwa sebagai seorang muslim kita tidak diperkenankan untuk makan secara berlebihan ya, karena itu merupakan salah satu sifat yang disukai oleh setan ya. Nah, ada juga nih beberapa fungsi lambung ya. Yang pertama, sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Yang kedua, itu untuk memecah asam dari makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga, mengirimkan makanan ke fase berikutnya ya, menuju usus kecil ya, dan masih banyak fungsi lambung lainnya ya teman-teman. Nah, ada juga nih beberapa penyakit yang biasa menyerang lambung ya. Yang pertama, yang paling sering kita dengar yaitu adalah maag. Yang kedua, kanker lambung. Yang ketiga, GERD. Yang keempat, tukak lambung ya. Nah, masih banyak contoh penyakit lambung lainnya ya. Nah, kita akan berpindah ke organ tubuh bagian dalam yang kelima ya, yaitu ginjal ya. Nah, ginjal ini adalah organ berbentuk seperti kacang ya, yang terletak di bagian belakang rongga perut ya, atau area punggung bawah ya.
Satunya itu berada di sebelah kanan tulang belakang, dan satunya lagi berada di sebelah kiri tulang belakang ya teman-teman ya. Nah, adapun fungsi dari ginjal ini ya, fungsi secara umumnya itu adalah untuk menyaring limbah, racun, dan cairan yang berlebih ya, yang ada di dalam darah ya, lalu mengeluarkannya melalui urin ya ketika kita buang air kecil. Ada juga nih beberapa penyakit yang biasa menyerang ginjal ya. Yang pertama adalah infeksi ginjal. Yang kedua ada batu ginjal. Yang ketiga ada gagal ginjal. Yang keempat ada tumor ginjal ya. Nah, masih banyak juga penyakit lainnya yang bisa menyerang ginjal ya teman-teman ya. Nah, kita akan berpindah ke organ tubuh yang terakhir ya, organ tubuh bagian dalam yang terakhir, yang keenam yaitu paru-paru ya. Nah, paru-paru juga termasuk salah satu organ tubuh yang sering kita bahas ya teman-teman di semester-semester sebelumnya ya. Paru-paru adalah sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara ya, dan dibantu oleh trakea dalam penghantaran udara. Nah, fungsi paru-paru pada umumnya adalah untuk menyediakan oksigen dari udara yang dihirup ke aliran darah ya, untuk menghembuskan karbon dioksida ya. Jadi masih ingat ya teman-teman, kalau kita bernafas, yang kita hirup itu adalah oksigen atau O2, dan yang kita keluarkan, kita hembuskan kembali, itu adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, ada juga nih beberapa penyakit yang biasa menyerang paru-paru ya. Yang pertama ada asma, yang kedua ada pneumonia, yang sekarang ini lagi viral ya, sering disebut-sebut sebagai salah satu gejala kalau COVID-19 ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah tuberkulosis atau TB ya. Yang keempat ada bronkitis ya, dan masih banyak penyakit lainnya yang tidak ibu sebutkan ya. Nah, ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai paham materi yang ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, seperti biasa silahkan tanyakan kepada ibu via WhatsApp atau pada saat recalling. Nah, pesan ibu seperti biasa, kita masih di wabah pandemi virus corona. Pastikan teman-teman menjaga kebersihan, kesehatan, dan pastikan di rumah saja ya. Jika harus keluar, pastikan teman-teman menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke teman-teman, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sampai ketemu lagi di Sentra Science berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.